pilar Scout for Change. Pramuka untuk perubahan. Tiap pramuka punya kewajiban melakukan perubahan atau perbaikan dimanapun dia berada dan beraktivitas. Tiap pramuka punya kewajiban dan mewariskan jejak yang bagus bagi organisasi, komunitas, atau gerakan yang diikutinya. Pertama, inovatif scouting. Inovasi kepramukaan adalah keniscayaan agar relevan dan exploitable di tiap zaman yang mencakup kurikulum pembina atau pelatih, metode kegiatan, dan sebagainya, dengan tetap berpijak pada Satya Dharma Pramuka. Kedua, good governance. Pengelolaan meliputi semua aspek kelembagaan, sumber daya manusia, perencanaan, dan keuangan, keanggotaan, dan sebagainya secara modern dan kredibel agar memiliki kinerja terbaik dan mendapat kepercayaan dan dukungan dari pemangku kepentingan. Yang ketiga, safe asset. Rasionalisasi dan optimalisasi pemberdayaan aset pramuka secara profesional serta perlindungan hukum untuk menopang kesinambungan operasional dan program kepramukaan. Yang keempat, rebranding. Pencitraan pramuka yang keren dapat diterima kaum muda dan diapresiasi positif oleh masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi dan media terkini. Yang kelima, volunteerism. Aktif menolong sesama, peduli lingkungan hidup, serta melakukan perubahan ke arah kondisi hidup yang lebih baik, sehingga keberadaan pramuka dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keenam, networking. Mengurus kaum muda perlu kolaborasi lintas sektoral dan multi aspek. Dukungan dari semua elemen yang bervisi sama agar terwujudnya generasi emas Indonesia secara utuh.